Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku nih teman-teman di pagi hari. Diawali dengan video nge-review tanaman-tanaman aku nih teman-teman. Mumpung lagi gak ada orang teman-teman di depan rumah, aku tadi ada tanaman bunga Wijaya Kusuma ya, kalau gak salah, tapi itu Wijaya Kusuma yang kecil nih. Kalau pagi-pagi banget subuh itu tuh pada berbunga ya, udah jam segini pada nguncup lagi, jadi gak sempet aku videoin gitu. Dan ini rabe tomat di depan rumah aku tuh sempet ya dulu nanam pakcoy nih. Tanaman pakcoy aku dipindahin ke bawah karena di atas tuh kekeringan, pas aku sakit gak ada yang nyiramin gitu, jadi paksu pindahin ke bawah gitu. Dan hanya sebagiannya yang tumbuh gitu, yang sebagiannya lagi gak tahu kemana. Dan ini ada tanaman pare aku juga dipindahin ke bawah ya, pada kunyin-kunyin gitu, nggak tumbuh dengan baik. Dan video selanjutnya ini aku mau bongkar belanjaan nih. Habis belanja pagi-pagi aku beli kangkung, ada snack jajanan agar-agar dan kue bolu kukus gitu. Ini harganya 3.000-an ya agar-agar ini. Anakku suka banget sama agar-agar ini. Dia tuh nggak terlalu manis ya, jadi aku pakai susu kental manis nanti biar lebih manis gitu. Dan untuk kue bolunya udah aku makan 2 gitu ya teman-teman, jadi tinggal 4 gitu. Dan inilah belanjaan aku, belanja harian aku nih teman-teman. Ada kangkung, ada ayam 1/2 kilo sama ubi. Semenjak aku habis sakit gitu, aku lagi ngurangin makan gorengan gitu ya teman-teman. Jadi aku lebih sering makan makanan yang dikukus gitu. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih? Kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan lanjut ini aku mau ganti spray gitu ya teman-teman. Udah 2 minggu lebih kayaknya belum diganti-ganti nih spraynya. Baru sekarang aku sempet karena emang baru pengen gitu ya, baru semangat sekarang gitu. Sebelum lanjut ke videonya, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih yang udah mau mensubscribe channel aku, yang sudah mau menonton video aku, video sederhana, video keseharian aku di rumah sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Gimana nih teman-teman, udah pada beberes atau belum? Lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Semoga aja teman-teman jadi semangat ya untuk beberes setelah nonton video aku. Videonya hanya video seperti ini aja ya teman-teman, sederhana. Keseharian aku yang tiap hari ya beberes ya teman-teman. Cuma kadang-kadang gak semua aku videoin ya teman-teman, tapi tiap hari aku pasti beberes kok ya teman-teman. Bukan hanya untuk divideoin aja, kalau masalah beberes mah ya teman-teman juga pasti seperti itu nih teman-teman yang punya channel. Teman-teman lebih pada rajin lagi ya, kalau aku sekarang tuh lagi emang males-malesnya ya teman-teman. Pokoknya beberesnya tuh hanya semaunya aku aja lagi. Pokoknya jangan terlalu capek deh. Pokoknya aku lagi gak terlalu pengen beberes yang berat-berat. Jadi sisa mur aja men. Jadi gak aku sarungin dulu. Sarung bantal kan
aku tuh gak terlalu banyak stok sarung bantal ya teman-teman, jadi nanti kalau sore udah kering aku langsung pakai lagi gitu. Aku tuh lagi pengen diet nih teman-teman, ada yang tahu nggak? Atau bisa kasih saran untuk aku nih cara diet nih. Aku pengen banget tuh minum obat diet gitu, cuma bingung ya mau pilih merek apa gitu yang bagus, yang herbal gitu. Tapi aku juga punya riwayat lambung gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa kasih saran kalau ada yang tahu gitu ya, tulis di kolom komentarnya gitu. Obat diet atau minuman apa gitu yang bagus. Karena gak enak juga ya badan gendut gini, mau ngapa-ngapain tuh agak susah. Berat juga, baju-baju juga gak ada yang muat ya teman-teman. Kesiksa banget pokoknya kalau punya badan seperti ini. Jadi curhat nih teman-teman, mohon maaf ya. Dan ini lanjut, aku mau jemur bantal-bantal di atas rumah ya teman-teman. Ini aku jemur di atas genteng ibu mertua aku ya teman-teman. Jadi rumah aku tuh berdempetan banget sama rumah ibu aku. Aku jemur bantal aja nih teman-teman, enggak sama kasurnya karena berat ya kasurnya, aku lagi mager gitu karena apa ya, sempit gitu depan rumah, harus ngangkat-ngangkatin dulu kursi untuk nyimpan si kasurnya. Mumpung cuacanya panas nih teman-teman, gimana nih di tempat teman-teman semua? Udah musim hujan atau belum? Di tempatku hujannya masih malu-malu kucing ya, kadang hanya seminggu dua kali aja nih teman-teman, sekarang panas lagi gitu, nggak menentu banget cuacanya. Padahal di tempat aku tuh lagi pada kekeringan air gitu teman-teman, pada kesusahan air gitu. Walaupun ada sumur bor yang dari pemerintah, di sini tuh ada ya teman-teman. Cuma sama aja gitu, kekeringan gitu. Jadi keluarnya sedikit itu. Tapi untuk di sumur aku, alhamdulillah ya masih ada gitu. Kadang tetangga aku pada ikut ke rumah aku gitu ya. Jadi di depan rumah aku ada tempat mandi keluarga gitu. Kamar mandi umum, cuma nggak dipakai umum gitu. Jadi pada ikut di depan rumah aku tuh, pada minta air gitu. Alhamdulillah ya, barokah gitu. Semoga aja cepet ya musim hujannya, nggak kabur-kaburan gitu hujannya. Dan ini udah selesai ya untuk jemurnya, aku udah gebu-gebugin juga, banyak sekali debunya. Udah lama sekali nggak aku jemur gitu, 1 bulan mungkin teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video receh dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku dari ucapan aku. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.